kemudian mulutnya sobek-sobek mengeluarkan darah dan bau busuk dipanggang Rasulullah bertanya siapa mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu rabbuna wa yardha Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat Ramadan bulan yang agung Ibadah-ibadah yang dilakukan di dalamnya juga adalah ibadah yang agung. Salah satunya siam Ramadan yang saat ini kita lakukan. Namun sangat kita sayangkan. Ada sebagian yang mengaku muslim. Tetapi begitu gampangnya merusak keagungan Ramadan ini. Ketika saudara-saudarinya menunaikan ibadah puasa. Dia begitu enteng reme tidak menunaikannya bahkan terang-terangan makan minum tanpa ada rasa takut tanpa ada malu tanpa ada rasa berdosa padahal siaw Ramadan kita sudah tahu bahwa itu adalah rukun Islam yang sangat utama yang salah satu sendi-sendi tegaknya agama Islam itu dengannya bahkan Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, beliau menjelaskan, kaum muslimin yang betul-betul taat kepada Allah, itu mereka memandang orang-orang beriman yang betul-betul patuh dan tunduk kepada Allah, memandang orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan itu, meninggalkan sholat dan juga meninggalkan puasa Ramadan itu, lebih parah daripada seorang penzina dan pemabuk. Bayangkan di sisi orang-orang beriman, orang-orang yang sengaja tidak berpuasa, tidak ada uzur. Dia lalu dia sengaja tidak berpuasa, atau dia merusak puasanya dengan sengaja tanpa ada uzur. Itu lebih berat, lebih buruk, lebih parah dari seorang penzina dan pemabuk, karena puasa bagian dari rukun Islam yang tidak akan sempurna. Dan tegak Islam seseorang itu jika dia tidak menunaikannya. Saudaraku, saudariku, coba engkau bayangkan, kalau engkau menyaksikan ada orang yang disiksa dengan kaki digantung, dikait kakinya itu, jadi kan ada di belakang tumit, itu kan ada urat di belakang antara tumit dan mata kaki, itu diletakkan, ditusukkan, kait di situ, digantung sehingga terbalik, lalu disobek-sobek mulutnya. Sehingga koyak mulutnya mengucurkan darah dan bau yang busuk. Kemudian api memanggang dan membakarnya. Sanggup gak kamu melihatnya? Sanggup gak engkau melihat dan menyaksikan pemandangan seperti ini? Saudaraku, tahukah engkau? Ini adalah azab dan hukuman bagi orang-orang yang sengaja tidak berpuasa. Atau sengaja berbuka tanpa alasan syar'i, tanpa untuk syar'i sebelum waktunya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala dari sahabat Abu Umamah Al Bahili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita dia pernah melihat dalam mimpinya mimpi Nabi adalah hak adalah wahyu dia didatangi oleh malaikat dipegang lengannya diajak ayo naik ke sebuah gunung puncak gunung Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata saya tidak sanggup apa kata malaikat yang membawanya kami akan mudahkan untuk engkau Lalu sampailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di puncak gunung tersebut. Terdengar jeritan-jeritan lolongan-lolongan orang yang mengerikan. Beliau bertanya, siapa ini? Suara apa ini? Ini suara-suara penghuni neraka yang sedang disiksa dan diadab. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang yang digantung terbalik dengan kait di kaki dia di belakang tumit dia. Kemudian mulutnya sobek-sobek mengeluarkan darah dan bau busuk dipanggang. Rasulullah bertanya, siapa mereka? Malaikat menjawab mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya tanpa udur syar'i. Ini orang yang berbuka sebelum waktunya. Bagaimana orang yang tidak berpuasa dengan sengaja? La ilaha illallah. Saudaraku, saudariku. Jika betul kita beriman kepada Allah, maka mari kita penuhi seruannya. Tunaikan kewajiban berpuasa. Jaga keagungan Ramadan ini dengan benar-benar berusaha untuk menunaikan perintah-perintah Allah. Salat lima waktu, puasa Ramadan, jaga dia selama bulan suci Ramadan. Dan setelahnya, jangan kita meninggalkannya kecuali ada udur syar'i yang memang dengannya kita bisa meninggalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas agamanya, menjauhkan kita dari segala, segala dosa dan maksiat. Wassallallahu warahmatullahi ala والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته